Hai semuanya, hari ini kita akan berkenalan dengan aplikasi dari komputer. Sini merupakan tampilan awal dari aplikasi, terdapat master dan lokasi laporan utilitas master. Di sini ada identitas, isi sesuai data Anda ya, ini saya sudah mengisi, kemudian klik simpan, kategori, service. Saya sudah menambahkan, jika Anda ingin menambahkan, klik tambah, isikan kategori Anda, kemudian simpan. Akan muncul seperti ini, sama saja jasa sama pelanggan. Kemudian kita ke transaksi. Sini ada jual under deal sampai bayar tambah bayar hutang. Jual under deal, nama pelanggan, nama barang, jumlah satu aja ya. Simpan. Kemudian klik bayar. Saya bayar. It's 80.000. Oh, atau hutang ya, hutang. Ya. Di sini saya tidak terhubung dengan printer. Jika Anda terhubung dengan printer, tombol merah akan berubah menjadi hijau. Kemudian klik preview untuk melihat hutang. Di sini saya memiliki hutang ya. Jika Anda ingin bayar lunas, ya bayar lunas saja. Tapi di sini saya menunjukkan hutang. Cetak ATK, cetak via Bluetooth untuk struk bagikan ke aplikasi lain. Service sama saja ya seperti tadi, bayar tambah tidak ada. Pembayar hutang, oh di sini saya punya hutang, kemudian saya bayar ya hutangnya 30.000, kembali 5.000 bayar ya, hutang lunas, tidak ada hutang. Kemudian laporan. Data dari masker dan transaksi akan direkap ke laporan. Laporan hutang misalnya tadi ya. Saya bayar 25.000. Tadi ini hutangnya 25.000. Laporan sales untuk teknisi laba. Kita ke utilitas. Sini ada backup, restore, reset cara penggunaan. Jika Anda kurang paham dengan review saya, silakan ke cara penggunaan di menu utilitas. Backup, restore, reset. Reset coba ya. Reset semua aplikasi dimulai dari awal, semua data akan hilang ya. Sekian review dari saya, silakan mencoba.